Salabim, ada kadabra. Ayo datang sama aja kita tuang. Yeay! Davina dan Sini. Ayo teman-teman, gratis. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Davina dan Zizi. Hari ini Davina dan Zizi mau unboxing alat sulap dan cetek. Wow. Oke guys, langsung aja kita unboxing. Yang pertama adik Zizi dulu. Oke guys, ini kita keluarin dulu ini ya. Ini ada kuncinya, kita buka bannya dulu. Ini kita bisa pisahin. Ada yang warna hijau, warna putih, ungu, dan warna ungu. Oke. Ini kita buka guys, mainan-mainannya. Kita letak di sini. Ini kita buka chatnya. Sebelum itu kita main-mainin dulu ya guys. Halo guys. Masih ada ini. Bonekanya gambar beruang guys, lucu kan? Ayo guys, langsung aja kita bikin. Let's go. Ini chatnya. Nih guys, lengket. Umumnya gak apa-apa be. Putih satu lagi ya. Ini sudah. Dan hijau. Udah. Ayo guys, langsung aja kita tuang. Biar kena semuanya. Oke guys, ini dia hasilnya. Amazing. Gimana guys hasilnya? Cantik gak? Nilainya berapa nih guys? Komen. Oke guys, karena ini catnya basah, jadinya kita tunggu kering. Langsung aja kita unboxing. Oke. Nah ini dia guys. Wow. Ini dia guys isinya. Kita unboxing satu-satu yuk. Di sini ada buku Lapso guys. Kosong ya. Nah, terus ini itu ada katalognya, guys. Nah, jadi itu. Oh, guys, ini itu bukunya untuk penanya kita kasih tulisan di sini, guys. Penanya ini ada lampunya tuh. Nanti kita coba ya. Lanjut, guys. Di sini ada balok angka. Balok angkanya ada yang warna ungu, kuning, biru tua, ya.
dan biru muda. Oke guys, kita lanjut yang washi tape. Terus ini ada roll guys. Lalu di sini ada pen ajaib. Nah yang terakhir ada kotak pensil Lokso. Amazing. Ayo guys, kita cobain. Yeah. Nah pertama-tama kita cobain yang buku dulu ya guys. Nah sekarang Davina mau ambil penanya guys. Nah kalian tebak ya Davina tulis apa? Kalian tebak dulu tulisannya apa, jujur ya. Sekarang waktunya kita senterin guys. Ada kadabra. Wow, Gigi. Ajaib kan guys, pennya kalau nggak ada Vina senterin nggak bakal muncul tulisannya. Keren kan guys, siapa yang mau buku dan pulpen ini, subscribe. Lanjut guys, Davina mau sulap yang kedua nih. Coba kalian tambahin tahun lahir kalian dengan tahun lahir teman kalian atau adik kalian dan umur kalian dan teman kalian. Itu ya guys, pakai kalkulator Davina mau tebak dulu jawabannya apa. Nah ini dia guys. Tara guys, hasilnya 40, 48. Sama gak hasilnya sama kalian? Komen. Next kita lanjut sulap selanjutnya. Sulap yang washi tape. Kita buka yuk washi tape-nya guys. Nah guys, sekarang kita buka ya. Washi tape kertas guys. Guys, Davina punya sulap lagi nih guys. Davina ini ya, washi tape-nya ada di dalam. Tangan Davina dilabanin dan Davina mau keluarin guys washi tape-nya. Ada kadabra. Keluarkan guys. Jadi gini guys caranya. Nah, ini kalian washi tape-nya jangan terlalu kuat, jadinya bisa dikeluarin. Dan kita masukin, lalu kita masukin lagi guys. Jadi ini posisi washi tape-nya guys. Pas kalian mau turun washi tape-nya, kalian buru-buru bukanya guys. Lalu kalian kembalikan lagi seperti semula. Oke guys, sekarang lanjut sulap yang lain. Adik. Oke guys, giliran Dede. Ini ada penggaris. Ini bisa jadi jam. Bisa jadi penggaris. Ini keren kan guys. Lanjut guys, Dede mau sulap pakai kotak pensil. Ini dia kotak pensilnya guys. Sekarang dia mau isi kotak pensilnya pakai washi tape guys. Kita buka ya. Ini kita giniin. Sekarang Dede mau tutup kotak pensilnya guys. Ada kadabra. Wow, amazing. Sekarang dia mau munculin washi tape-nya lagi guys. Wow, ajaib kan guys. Kalian mau tahu rahasianya gak? Subscribe dulu. Oke. Oke guys, langsung aja deh kasih tahu gini caranya. Ini kita masukkan washi tape-nya, lalu kita tutup. Yang di bawahnya ini kita tekan, terus kita pencet gini. Gini salah bim, ada kadabra, hilang. Sekarang kita munculin lagi. Sebentar.
sebenarnya ada dua tempat loh guys. Makanya washi tape-nya bisa hilang. Siapa yang mau kotak pensil ajaib ini, komen banyak-banyak. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.